Okay, Assalamualaikum ya, salam masa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkanlah kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Odin. Baik, ada ramai yang bertanya kepada saya berhubung dengan perkembangan-perkembangan terkini yang diumumkan oleh antara lain Fahmi Fadzil secara tidak langsung dan kemudian Zaid Hamidi berhubung dengan pelesenan. Ya, saluran-saluran ataupun penyedia perkhidmatan media sosial mulai 1 Januari 2025. So, sepintas lalu saya baca laporan media ya. Okey, berita harian. Media sosial tiada lesen operasi akan ditutup mulai 1 Januari 2025, Zaid Hamidi. Okey. Kerajaan akan menutup operasi mana-mana penyedia perkhidmatan media sosial dan pesanan internet di negara ini yang didapati enggan patuh kepada arahan memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata tindakan tegas itu akan dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2025 susulan kerangka kawal selia baru ke atas perkhidmatan media sosial dan perkhidmatan pesanan internet diperkenal mulai 1 Ogos ini. Beliau berkata tindakan penutupan itu adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Penutupan maksudnya kerajaan akan menutup operasi mana-mana penyelia internet yang didapati enggan patuh terhadap arahan memohon lesen lah. So kalau tak ada lesen, dia tutup. Okay. So itu kerajaan nak lakukan. So, orang tanya saya apakah komen saya, sebab rata-ratanya ramai yang bertanya tu adalah orang yang aktif dalam media sosial. Maksudnya dia dapat, saya tak tahulah dapat berita dia dari sana ke apakah, dan mereka bila bertanya tu kelihatan agak cemas dan negatif. So, saya tahu benda ni ada dibincangkan di saluran-saluran lain. Itu telah dibawa kepada perhatian saya, chat-chat lain ya, grup-grup lain, dan ianya partisan lah. Kalau grup-grup atau chat-chat pro kerajaan, dia sokong sangat. Kalau tapi di dalam situ pun ada yang cemas, ya, ada yang tidak sokong. Kalau chat-chat grup di belah pembangkang, semuanya negatif. So rata-ratanya secara keseluruhannya negatif, ya, termasuk kawasan kumpulan-kumpulan tertentu dalam kerajaan mahupun ada pihak-pihak yang bukan hanya pengendali yang aktif dalam media sosial, yang belah-belah yang ya, orang-orang lain ya, yang pro kerajaan pun ada menegur benda ni. So rata-ratanya negatif, ya. Dan kalau pembangkang anda baca, oh mereka hendak kawal, ya, ini sebenarnya secara tidak langsung mereka hendak kawal, mereka hendak buat saringan, tapis komen-komen negatif terhadap kerajaan, tak boleh kritik kerajaan dan sebagainya lah. So itu penumpuan mereka. So itu adalah perbincangan politik. Saya untuk live ini bukannya bertujuan berbincang secara politik, saya nak bincangkan baik buruknya secara am, secara objektif, ya. So anda dengar baik-baik, ada benda yang menarik yang saya nak sampaikan. Okey. Rata-ratanya, dengar sampai habis ya. Saya sebenarnya sokong tindakan kerajaan ini dan saya akan jelaskan kenapa, kemudian saya akan jelaskan baik dan buruknya. Okey. Okey. Dan saya harap juga ada yang pro kerajaan pun dengar benda ni dan anda sebarkan. Okey, sudah lebih 2 tahun, lebih 2 tahun masa pentadbiran Muhyiddin pun, saya pun, kami sekumpulan yang ada pakar IT, ada pemikir, kita ada kumpulan informal yang bukannya bermotifkan politik. Maksudnya kita tidak ada impian politik, kita tidak ada hala tuju politik dari sudut hendakkan sesuatu
untuk diri kita dan sebagainya. Dan itu adalah ikrar yang telah kami ambil. Memang makan masa lama saya nak cari kumpulan ini sebab nak bina kumpulan ini sebab dulu saya pernah buat NGO G3, kemudian GBN, semuanya gagal sebab saya sukar mendapati orang yang benar-benar berjiwa hendak membuat analisa politik secara bebas. Dan saya pun dulu makin lama makin ubah cara saya ke arah lebih objektif, lebih berprinsip dan sebagainya. Okay. Dan di dalam kumpulan kami ini, yang kira kawan-kawan sahaja, ada top ahli politik. Tapi oleh kerana kita tidak ada apa-apa impian ke, tak ada apa-apa agenda ke, kepentingan ke, so kita tidak menonjolkan diri. Maksudnya buat press conference ke apa ke, tak ada. Kita cuma analyse what is going on dan look at things as intellectually as possible. Malah saya lebih belajar daripada mereka berbanding dengan mereka dari saya, ya, untuk lebih objektif dan sebagainya. Now, salah satu perkara yang kita lakukan berdasar memandangkan ada kemampuan IT dan programming dalam kumpulan kita adalah untuk meneliti algoritma-algoritma yang ada di dalam media sosial. Algoritma ni untuk senang anda faham, ya, sebab ramai di antara anda ni bukannya IT atau programmer dan sebagainya. Malah latar belakang saya sebenarnya bukan situ, tapi saya pernah bekerja, saya pernah melakukan programming for 2 years, ya, 2008 hingga 2009. So algoritma ni lebih kurang macam program lah, lebih kurang lah, tapi is not accurate, tapi untuk anda senang lah kita kata lebih kurang program protokol ke apa ke, yang berdasarkan satu sistem logik yang menentukan bagaimana message yang anda tulis ke atau anda cakap ke, seperti mana saya cakap ni, dia disebarkan oleh sistem yang mengawal saluran-saluran media sosial. Contohnya di Facebook ada algoritma dia, protokol-protokol dia berdasarkan sistem logik yang mahir, teramat mahir. Dan benda ni sebenarnya of course rahsia, kita tak boleh tahu apakah algoritma sebenar, apakah program sebenar yang digunakan. Tetapi ada cara-cara tidak langsung untuk kita mengetahui jika anda ada kumpulan yang cukup mahir untuk melakukannya. Dan kita kaji benda ni dah lebih 2 tahun. Malah hampir 4 tahun, 3 lebih tahun. Dan kita telah setelah lama mengkaji data, ada cara-cara tidak langsung, ya, YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Tapi Telegram dia lain sikit, ya. Okey, ya. Kita ada kenal pasti corak-corak tertentu yang memungkinkan kita untuk meramal apakah algoritma yang digunakan. Okey. Dan percayalah, algoritma yang digunakan terlalu rumit, sistem logik dia terlalu rumit, terlalu pintar, dia berangkai bercabang-cabang tahap gila. Tetapi ada pattern dia. Pattern ini menentukan cara satu-satu maklumat sebagai contoh tersebar atau tular. Dia sampai kat siapa? Mengapa dia sampai kat anda? Ha? Mengapa ini? Mengapa itu? Kami juga dapat kenal pasti tanda-tanda kebocoran maklumat. Maknanya, the system is spying on you. Dia sistem dia mengintip anda. Bukannya kerajaan, no. Ini adalah babak pengendali. Orang-orang yang mengendali saluran-saluran media sosial. Bukan kerajaan kita. Bukan. Bukan. Handphone mengintip anda. Bagaimana ianya mengintip anda? Setting-setting mana yang tersirat yang anda perlu ubah untuk kurangkan pengintipan? Bagaimana ianya mempengaruhi iklan-iklan yang anda lihat? Tak percaya, ya? Anda tutup handphone anda, setiap hari anda sebut 10 kali Porsche. Ya, tutup handphone, terus tutup. Tutup maksudnya bukannya tutup shutdown. Just screen dia hitam, kan. Tekan butang tu tutup. Kemudian 10 kali setiap hari anda sebut Porsche. Dalam 2-3 hari, anda akan lihat banyak iklan Porsche yang muncul dalam Facebook, dalam YouTube anda. Dia mengintip. Okey.
bukan kerajaan ya, jangan salah sangka ya, bukan kerajaan kita. Ini adalah algoritma dia dan semuanya berkait. Okey, handphone dia berfungsi atas sistem Android. Sistem Android pun direka untuk mesra bersama dengan algoritma-algoritma yang ada. Jadi dia secara tidak langsung berkait. Walaupun handphone anda Samsung ke Oppo ke Huawei ke, Huawei dia lain sikit. Dia China, dia ada cara untuk mereka menjadikan handphone mereka lebih kepada apa yang China hendak berbanding dengan apa yang Amerika hendak. Okay, so semua ni kita dah kaji. Now, pengendali ataupun penyedia perkhidmatan ini seperti Facebook, YouTube dan sebagainya, secara langsung atau tidak langsung, majoritinya adalah berdasarkan Amerika ataupun Amerika Syarikat, dan ada kawalan oleh pihak-pihak berkepentingan di Amerika. Okay, contohnya Facebook, dia ada kepentingan dengan contohnya CIA, agensi apa tu, intelligence agency depa, ya, pengintipan dan sebagainya, ada kaitan. Malah di Amerika sendiri, kerajaan dia, senet dia dan sebagainya telah banyak kali memanggil CEO Facebook Mark Zuckerberg, daripada TikTok pun dia panggil, tapi TikTok China ya. Tapi dia panggil Facebook, dia panggil ini, dia panggil itu, dan telah memang salai orang-orang ni, malah ada dikenakan denda atas kesalahan ini, atas kesalahan itu. Tapi kalau anda kaji, ianya adalah untuk merangka kekangan-kekangan yang akhirnya akan menjadikan saluran-saluran ini terdorong untuk mengikut rentak yang dikehendaki oleh kerajaan Amerika. So dia secara tidak langsung dia dikawal oleh Amerika. Dan saluran-saluran ini diketahui mempengaruhi geopolitik dunia. Dengan cara apa dia pengaruhi? Dia pengaruhi dengan cara mengubah algoritma dia supaya apa yang anda dengar akan dikawal oleh mereka. Jadi contohnya, jika mereka hendak, kalau kita lihat di Malaysia, mereka hendak Perikatan Nasional sebagai contoh menang. Sebagai contoh, dia akan kawal algoritma dia sebegitu rupa supaya anda lebih, benda-benda penting yang mereka rasa boleh mempengaruhi anda, yang memuji contohnya atau menunjukkan perikatan ini lebih berkemampuan dari UMNO ke Pakatan Harapan, dia akan menonjolkan berita itu, malah dia akan bantu tularkan berita itu. Dan kemudian berita-berita yang pro PH, yang mereka rasa boleh mempengaruhi rakyat untuk menyokong PH, mereka akan kurangkan penyebarannya. Itu mereka boleh lakukan dengan mudah dan itu tidak melanggar undang-undang. Begitu juga kalau mereka hendak PH ke UMNO naik dan mereka hendak Perikatan tenggelam, mereka boleh lakukan benda tu. Di Amerika, Google ada satu laporan daripada organisasi yang melakukan kajian-kajian sedemikian yang diiktiraf oleh Amerika. Dia sendiri keluarkan laporan yang menunjukkan untuk empat penggal presiden Amerika Syarikat, bermula daripada Clinton dulu, Google telah mencampur tangan dengan mempengaruhi media mana, berita mana yang keluar dalam carian-carian berita di Google dan mana yang tidak keluar. So kalau contohnya MSNBC, CNN sokong Clinton, berita-berita penting yang boleh mempengaruhi rakyat, dia keluar dalam carian-carian tersebut. Tapi berita Fox News yang menyokong contohnya Donald Trump, dia akan tenggelam kat muka 3 ke muka 4 Google, carian Google. Dan laporannya keluar, dia bagaimana Google telah membantu Clinton, Joe Biden, Obama dan sebagainya. Dan benda tu sedang berlaku sekarang. Dan ia tidak melanggar mana-mana undang-undang. Sejarah menunjukkan apabila satu-satu negara telah
mengenakan kekangan atau tekanan terhadap Google dan Facebook dan sebagainya, maka sebagai reaksi mereka akan memberi tindak balas negatif terhadap kerajaan tersebut dengan menonjolkan lebih pihak pembangkang di sana. Itu kajian yang kami juga lakukan dan kami sendiri lihat. Ianya berlaku di France, ianya berlaku di United Kingdom dan ianya juga pernah berlaku di Amerika Syarikat sebenarnya. Okey. Walaupun Amerika kontrol secara tidak langsung saluran-saluran ini, tetapi di dalam mereka juga ada politik-politik ini berlaku. So pengendali media sosial tu boleh pengaruhi. Dan kalau anda kawal media sosial tapi anda tidak kawal Google, Google pun mainkan peranan. Sebab protokol-protokol ini juga akhirnya akan mempengaruhi carian-carian dalam Google. Contohnya jika anda type Donald Trump di Google atau Joe Biden di Google, ya, dia juga akan keluar carian-carian yang menunjukkan link-link Facebook, link-link Telegram, ya. Dan jika Google hendak, dia boleh bantu tularkan menerusi kerjasama dengan Facebook untuk menularkan satu berita yang mereka hendak benda tu tularkan. Sebab itu benda-benda ajaib sering berlaku dalam Google dan Facebook kalau kita selidik babak politik. Sebagai contoh, seorang baru buka satu laman web, 3 hari baru buka, dia buat satu berita, sepatutnya berita tu takkan tular sebab web laman dia baru. Untuk laman dia menjadi popular, ia akan makan masa yang lama. Tapi anda akan lihat berita dia contohnya menyokong sangat Joe Biden, ia akan naik dan tular. Siapa yang buat? Ini adalah protokol diubah untuk membantu menularkan berita yang mereka fikir akan bantu Joe Biden. Okay. So, Google pun boleh mainkan peranan dan Google telah terbukti memainkan peranan. Okay. So, berbalik kepada Malaysia, ada baik buruknya bila kerajaan menekan. Kebaikannya ialah kita perlu pastikan saluran-saluran sosial media ni pengaruh dia kepada politik kita dikurangkan. Okey. Kita perlu faham, kita ada kerajaan, kita ada sistem kita. Tetapi media sosial ni di belakang dia ada apa? Ada orang je, seorang. Bagaimana dia mengendalikan platform dia? Takkan nak benarkan seorang itu yang bukannya sebahagian daripada kerajaan kita campur tangan dalam cara kerajaan kita berfungsi, dalam cara anda berfikir. So dari sudut itu ianya positif. Ya. Jangan lupa di bawah Perikatan Nasional dulu, Saifuddin, menteri yang berkaitan, sebenarnya telah cadangkan satu perkara yang lebih teruk berbanding dengan apa yang telah dicadangkan oleh kerajaan ini. Iaitu setiap daripada anda, ini bukan soal pengendali media sosial, bukan soal pihak yang menyediakan perkhidmatan media sosial. Anda kalau nak muat naik video, anda perlu ada lesen. Anda semua. Ya? Lagi teruk dipercadangkan. Benda tu mendapat tentangan yang hebat daripada rakyat, menyebabkan Perikatan Nasional ataupun kerajaan pada ketika itu dia ubah fikiran. Ya? Tapi yang ini yang dicadangkan malah akan dikuatkuasakan ialah pelesenan sahaja kepada mereka yang menyediakan perkhidmatan media sosial ini. So ini satu perkara yang bagus sebab akhirnya yang perlu duduk di atas ialah kerajaan, bukan seorang individu yang kaya, yang bilioner, yang ada satu saluran dan dia boleh dibenarkan membuat apa sahaja sehingga boleh mempengaruhi corak politik kita. So itu kebaikannya. Tetapi keburukannya ialah apabila kerajaan ini, PH ni, sebenarnya dia memang lebih mesra Amerika. Maksudnya Amerika ni, kat bacaan saya, dia lebih suka PH berbanding dengan Perikatan ataupun pembangkang. Dan secara tidak langsung kita pun tahu berdasarkan pengakuan-pengakuan, laporan-laporan, ada bantuan daripada pihak tertentu yang berkait dengan Demokrat di Amerika Syarikat
yang membantu kempen PH, membantu PH untuk mengalahkan Barisan Nasional pada PRU14. So, dan kita tahu Amerika secara tidak langsung ada pengaruh besar dia ke atas Facebook, YouTube dan sebagainya. Jadi pihak yang memenangkan anda, yang memungkinkan anda untuk berkuasa, kemudian anda tekan begini, implikasi dia adalah saya dah lihat dalam negara-negara lain, kami dah kaji secara halus bagaimana mereka lakukan. Mereka akan tekan balik. Okey, contohnya kerajaan kata, kandungan ini tak bagus, tolong turunkan. Okey, Facebook turunkan. Okey, ini tak bagus, ini turunkan. Tetapi dari sudut carian, dari sudut berita mana yang lebih menonjol? Contohnya dia akan tonjolkan satu berita, bukannya daripada influencer, bukannya daripada siapa-siapa, tapi dari saluran berita sahih yang mereka fikir boleh mempengaruhi rakyat untuk lebih menyokong pembangkang. Dan berita-berita yang difikirkan boleh menyebabkan rakyat sokong kerajaan, mereka ada di antaranya, mereka tekan, maknanya tidak menonjol. Ya? So itu risiko dia, itu buruk dia buat kerajaan lah. Buat kerajaan, itu buruk dia. So at the end of the day, tindakan yang diambil ni bagus, tetapi ianya akan ada implikasi kepada kerajaan. Dan banyak contoh di dunia ni di mana pihak Amerika bantu menaikkan pihak tertentu, kemudian mereka melakukan perkara-perkara yang melemahkan pihak yang mereka bantu itu atas sebab-sebab tertentu. Okay. So jalannya ialah, jalan terbaik ialah apabila pelesenan ini dikuatkuasakan, ianya perlu spesifik kepada cyberbullying, ya, bully, cyber scammer dan sebagainya. Very specific. Tetapi dalam babak-babak berkenaan dengan pendapat politik, ianya sama ada perlu tidak ada, ataupun jika ada dalam syarat pelesenan, ianya perlu kurang kepada kerajaan suruh hang keluarkan kandungan itu, hang wajib keluarkan. Jika anda lakukannya, anda tersilap sebab tidak mungkin anda boleh kawal bagaimana naratif politik berkembang di media sosial, kerana mereka ada kawalan yang total. Jika anda nak tekan mereka, keluarkannya ni, keluarkannya itu, mereka akan ubah protokol, mereka tetap boleh pengaruhi cara rakyat berfikir. Now, saya dah beritahu banyak kali, kajian kita juga menunjukkan influencer-influencer yang ada sekarang ni tidak ada pengaruh langsung ke atas rakyat. Itu yang satu yang kerajaan tidak faham. Tidak ada langsung. Saya tak ada langsung. So, masalahnya ada ramai yang ada grup-grup yang mereka hendak, grup kita ada 100,000 orang, ada 50,000 orang, ada 40,000 orang. Oh, kita popular, kita sedang melakukan impak. No, bohong. Rakyat dah buat keputusan, rakyat tidak, benda yang berlaku ni kita dah kaji, ianya berlaku secara organik. Dia tengok kerajaan tekan TikTok apa semua, tapi ianya tidak ubah sentimen rakyat, gelombang rakyat, dan ia tidak ubah. Okay? So grup-grup yang ada banyak ni, dia lebih kepada entertainment. Orang datang sebab entertainment. Sebab kalau anda jenis suka lakukan perkara-perkara yang terlarang seperti menghina pemimpin, itu saya pantang. Menghina dengan kata-kata carut ke, ataupun kata-kata yang memberi nama pemimpin dengan satu nama yang jijik ke, atau apa ke, benda-benda yang terlarang, ya. Kalau anda kata nak perjuangkan agama tapi anda lakukan benda tu, anda dah sesat. Maaf, ya. Okey, tapi ramai yang berbuat demikian. So it become entertainment. So ada ramai akan masuk, tapi anda tidak akan mempengaruhi orang di luar kepompong anda itu, yang ada semua orang yang memang dah bersama pembangkang ke, atau bersama kerajaan ke, ya. Yeah? So you are not changing anything. Anda tidak mengubah apa-apa. Ya. Yeah?
Melainkan anda ada saluran yang membuat pendedahan serius seperti edisi siasat. Edisi siasat, saya perhati dia banyak buat pendedahan-pendedahan dan banyak target dia adalah kepada pihak berkuasa. Okey. Benda-benda macam itu anda akan lihat pengikut dia meningkat. Meningkat ya. Kalau saluran-saluran lain, anda akan lihat anda tidak ada peningkatan, dia akan susut tetapi secara perlahan, ya. Sebab ia punya meningkat ialah pendedahan-pendedahan sebegini yang saya tidak tahulah berfakta ke tidak. Saya tidak boleh pastikan, ya. Tapi benda tu akan membawa lebih ramai, ya, sebab bila kerajaan melakukan macam-macam sekatan, ia akan bawa lebih ramai, bantu bawa lebih ramai ke saluran itu. Jadi sesiapa yang membuat pendedahan, ya, dia akan cepat dapat pengikut, ya. Saya anti, ya, pendedahan, membuat pendedahan OSA dan sebagainya, itu saya tidak setuju. Tetapi itu pernah dilakukan dulu juga oleh pihak-pihak yang berkait, ya, secara tidak langsung ke langsung oleh blok kerajaan, ya, PH. Okay. But anyway, that's not important. So, inilah caranya media sosial sedang beroperasi. Kerajaan, mana-mana negara tidak boleh kawal media sosial. Sama ada benarkan media sosial ataupun tutup terus media sosial. Okay, that is it. Ya, sebab anda tekan macam mana pun, mereka boleh melakukan perkara-perkara yang benar-benar boleh ubah politik negara tanpa kawalan anda. Anda tidak boleh berbuat apa-apa dan mereka ikut peraturan anda, tapi mereka boleh gigit balik. Ya. Okay, so that is my two cents, ya, on this issue. Sebab saya ditanya apakah baik buruk dia, so ini baik buruk dia lah. Tapi secara am pelesenan saya setuju. Cuma kalau pelesenan tidak digariskan babak politik ini, kalau pendapat ke apa ke, ya, orang bebas, ya, setakat kritikan whatever. Kalau benda tu tidak digariskan, maka I think the government will receive a backlash. Sebab media sosial ni pengendali dia dan Amerika syarikat khususnya tidak suka dikawal, ya, lebih-lebih lagi pihak yang mereka telah bantu. Itu pendapat saya lah. Okay. Now, saya setuju bahawa semua orang perlu bertanggungjawab apabila di media sosial. Saya sendiri, kalau contohnya semalam ada satu komen oleh dia, dan dia pro Perikatan Nasional. Saya pun cenderung ke arah Perikatan Nasional. Tapi komen dia, saya lebih strict. Saya lebih strict. Kalau dia komen dia adalah ya, memang sokong apa yang saya sebut, tapi Reggie, stop beating around the bush. Cara cakap biadab seolah-olah dia terlebih pandai dan sebagainya, ya, tidak ada rasa hormat lah kepada, tidak beradab lah. Saya sekat terus. Itu saya sekat terus. I got no time. Saya tak ada masa untuk orang yang cuba belagak yang dia ni hebat dan kemudian dia biadab dengan anda. Saya tak ada masa. Saya tak kira anda penyokong PH ke perikatan ke. Saya sekat. Saya tak ada masa. Ya. Ataupun saya kritik PAS sebagai contoh. Anda semua tahu saya ni mesra sedikit dengan PAS, tapi saya kuat kritik juga. Kemudian bila kritik pentaksub tak boleh terima dan dia damai, dia mula hina. Saya tahu orang tu lama ikut saya. Dia ni baik orangnya, tapi dia start hina. Saya sekat. Saya tak fikir walau seminit pun saya sekat. Saya sekat sebab apa? Jangan jadikan saya seperti baruah, ya, yang perlu ikut apa emosi anda. So saya kena ubah pendirian saya, prinsip saya, supaya semua orang yang dengar ni gembira, sedap telinga. Itu bukan fungsi saya. Fungsi saya adalah bercakap kebenaran. Kalau PAS buat betul, saya kata betul. Walaupun saya sayang dia. Kalau dia buat salah, saya kata salah. Kalau Anwar buat betul, saya kata betul. Kalau Anwar buat salah, saya kata salah. So, saya pun strict.
Ha, saya strict. Saya lagi strict. Ya. Ada penyokong PH yang masuk dan dia beritahu tidak setuju, tapi kalau benda tu dia cakap dengan beradab, mana saya sekat? Ha, tapi RBA dia ramai juga yang kena sekat. Tapi kalau dia cakap elok, mana saya sekat? Ha, so konten perlu beradab. Ya. Bukannya panggil Anwar benda ni ke, benda tu ke, dengan nama jijik ke, itu saya pantang. Saya tak layan. Sekali saya dah tak cap orang-orang yang bercakap tu macam tu, saya tak layan. Saya tak layan perjuangan mereka dan sebagainya. Dan anda perlu fikir, ya. Kalau anda ada grup yang besar, ya. Kemudian anda pergi dan anda harap, anda suruh mereka turun, mereka akan turun. Saya rasa anda semua dah tahulah benda tu tak betul. Sebab banyak grup ni lebih kepada entertainment. Saya tak mau jadi entertainer. Saya nak kalau satu perkara seperti yang saya bincang sekarang, ia dibicarakan dengan kritikal, ia dibicarakan dengan ikhlas, supaya membuka minda anda. Itu yang saya hendak. Ya. So ini sedikit sebanyaklah ulasan saya. Sebab itu saya tak layan grup yang cerita negatif, positif. Dia ada baik dia, dia ada buruk dia. At the end of the day, ia terpulang kepada pihak yang hendak mengimplementasikan pelesenan ini, bagaimana mereka hendak lakukan. Tetapi secara keseluruhan, ianya perlu kerana kita negara berdaulat. Cuma cara ianya dirangka amat penting. Dan kalau hendak tekan sangat pengendali media sosial ni, natijahnya buruk. Jangan lupa China, dia ada kemahiran luar biasa dia sendiri. Ada sistem alternatif dia sendiri yang sehebat Facebook. Sebab itu dia tak perlu Facebook. Kita tak ada. You trust me on that. Okay. Bila sampai masa satu hari nanti, contohnya kerajaan keluarkan dana berjuta, mereka panggil pakar-pakar, mereka mula kerja untuk mewujudkan satu saluran social media untuk ganti Facebook, dan ianya cukup mantap dan sebagainya. Bila dah ada saluran alternatif, kemudian nak tekan, nak beri kata putus kepada saluran lain, silakan. Tapi buat masa ni tak ada. Ya. So itulah komen saya. So kena objektif lah bila membincangkan benda ni, bukannya beremosi ya. Okey. Of course mungkin kemungkinan salah guna kuasa tu memang ada lah. Ha, kemungkinan tu memang ada lah. Tapi it's true. Whether you know, you like it or not. So itu pendapat saya ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.